Nah, apa? Ya, pertanyaan ini, Diki. Ya, gue mau nyapa teman-teman band dulu dong, boleh gak teman-teman? Boleh, semua, halo, guys. Ini gengnya semua yeah. Nih. Ini band terbaik di Indonesia nih. Wow. Setelah Club 80s. Setelah Club 80s. Taruhnya dimana? Gue pikir lo nyembunyiin lo. Gue pikir lo gimmick, lo kan biasa usil orangnya. Gue malas kalau sama Vincent kayak gitu orangnya. Itu kan curhat. Ini usil. Sujon banget ya orangnya. Ini pasti lo tadi yang naruh situ kan? Awah. Ih malas gue udah kayak gini lah. Baper. Baperan ya orangnya? Udah, ya, jawab jujur kan. Jujur banget gue kalau baper gini. Apa biasanya bikin lo? Gue sentil nih, gue sentil nih. Lo yang naruh sendiri di situ. Bohong. Ius pas ini. Kebiasaan yang bikin berisik. Kebiasaan yang bikin kamu ketawa pas lihat Jeje ngapain? Jawab jujur. Semuanya. Oh. Dia lucu banget sih. Tuh iya. Itu sudah dibayar di belakang. Makanya apa? Tadi duit dong. Oh. Awalnya gue lihat dia tuh mukanya kan cantik kalem gimana gitu kan. Terus pas ketemu juga sangat menjaga wibawa pertama kali. Terus, jaim berat ya. Iya gue cari di YouTube video-video dia kelar. Ternyata gue abla. Ngablak. Pernah diputar di sini enggak sih videonya? Mungkin kapan-kapan. Boleh. Ini kita punya ini dia. Iya. Enggak ada lu jangan sembarangan lagi. Lu dadakan sih spontan. Yeah, next time. Next time kita akan pasang video-video Jeje. Oke. Jeje jawab jujur. Apa barang pertama yang diberikan oleh Eca ke kamu? Jawab jujur. Jeje jawab jujur. Boneka babi. Ah. Soalnya boneka babi. Babi. Karena mirip. Soalnya mukanya gua katanya mirip babi. Hah? Jadi antara sweet, jadi waktu gue dikasih tuh antara nangisnya tuh antara terharu dan mau nonjok gitu. Jadi kayak gitu kan. Ya, lucu udah. Kan, lucu juga lucu, emang. Ya. Bukan yeah. CD yang pertama. Wah. Wow. CD. Lu ngapain ikutan sini? Kali aja mau lanjut duduk. Lu lagi yang ngasih celana. Enggak, daleman CD, lagi. CD compact disc. CD langsung. Oh, bukan CD. Kopeknya, gue pikir itu. Emang CD masuk hitungan? CD kan PDKT. Masuk, tapi kan gak ditanya pas lagi kapan. Iya, CD. Lu kenapa lu ngapain gue, lu gimana? Mungkin yang boneka babi itu bukan si Eca kali. Eca! Udah, kita lupakan aja lah. Ini memperkeru mungkin ya, CD itu, acara ini. CD itu isinya lagu-lagu tiga anak babi bukan? Bisa jadi. Ya bisa, itu aja lah. Biar aman ya. Iya, kan? Adil. Eca, jawab jujur. Nah ini berlanjutan ya. Siapa yang lebih sering cemburu? Jawab jujur. Bingung siapa ya? Ayo. Ganti-gantian sih. Yang lebih sering sih. Cemburu ganti-gantian, sembarangan aja. Siapa yang suka cemburu sama babi ngepet? Ayo. Babi buta. Kamu ya kayaknya? Aku? Iya. Iya gue ya. Kenapa? Lua. Tapi dia cemburunya sama benda mati sih, snare drum, cymbal gitu-gitu. Yeah. Karena Eca terlalu merawat snare drumnya udah lebih melebihi pacar. Tapi kan namanya drummer itu kan banyak dikelilingi cewek-cewek gitu, suka cemburu gak? Enggak, dulunya iya, sekarang udah gak. Emang gitu? Apa? Emang gitu dikelilingi cewek-cewek? Kayaknya pas dia kagak nih. Wow, blunder saudara-saudara! Coba tanya apa? Tampaknya Hans Samuyama melakukan gol bunuh diri. Ya, bukan. Iya. Orang-orang lain. Gak semua drummer kayak gitu. Gak semua drummer. Eca enggak. Gak semua. Kan teman-teman kita juga ada gitu. Gitu ya. Gue sama apa enggak sih lu doang? Ya, enggak. Setahu gue sih enggak. Itu si Bim-Bim. Jauh. Buang body ke Bim-Bim lagi. Teddy God Bless lagi gimana? Si itu Andy Riff. Andy Riff kan Magi. Magi. Oke lanjut aja biar netral ya. Oke. Enggak, kalau netral Eno. Udah NTRL juga. Bimo dulu. Ini acara apa sih? Jeje, jawab jujur. Iya. Eca paling kelihatan cakep pada saat ngapain? Ayo lo. Jawab jujur. Jeje, jawab jujur. Abis mandi. Kenapa sih kok lu pada panik? Abis mandi saya pakai baju biasa dijemput gue. Itu paling rapinya. Bisa jangan lesnya. Oke, baiklah. Beneran. Nggak, kita menjaga kesucian loh. Kita tuh menjaga kesucian banget. Itu bagus. Ngeles itu kan di bimbingan belajar. Itu ngeles kan ya? Itu kalau abis mandi kelihatan banget rambut terus dibasa-basa jemput gue gitu. Ah gimana sih? Abis mandi besar kali. Maksudnya mandi besar? Maksudnya mandi yang besar? Jebur-jebur kan? Gue gak ngerti gue. Iya, gue juga gak ngerti. Terlalu dewasa nih omongannya nih. Vincent emang begitu otaknya. Oke, baiklah. Eca, jawab jujur. Lebih suka Jeje rambut hitam atau rambut peacock? Jawab jujur. Peacock apa? Lu bahasa lu peacock lagi. Peacock. Pirang kek atau apa? Peacock. Gitu. Rambutnya di peacock dong.
Yaudah, rambutnya diwarnain atau rambut hitam? Jawab jujur, warna natural sih, dia naturalnya gak hitam ya, coklat gini. Agak coklat. Iya. Ini natural. Iya, enggak, ini kayak, apa sih lo? Heran aku. Aku kadang-kadang kalau malas dikelilingi cewek-cewek. Kalau anak band gitu ya, gue jadi... Iya, anak biasa basis sih. Basis biasanya cuma nemenin. Bener-bener. Kan ngeritemin aja ya, aja. Di video klip makanya waktu itu paling banyak ya kan. Gejolok awulan muda itu kan. Lo tau gak sih? Apa? Bini gue nonton. Dia makanya simbalnya gak banyak di drum biar bisa banyak dayang-dayangnya. Masya Allah. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan ya. Oke. Jadi jawab jujur ya. Satu kata yang menggambarkan Echa. Jawab jujur. Romantis. Aduh. Nah, sadis. C mayor apa ayo? Satu kata. Iya, dia kupingnya emang perfect ya. C mayor. Echa. Apa? Echa. Satu kata. Masa gue? Kebo. Yang satu babi, yang satu kebo. Aku tuh menikmati jam-jam tidur gitu. Oh, kebo tuh maksudnya dalam hati kuat orangnya ya. Dia kerja kalau tidur enggak bangun-bangun emang. Oh. Hibernate gitu. Iya, kayak semacam beruang gitu lah, jadi tidur. Beruang bisa... atau kebo yang benar? Iya. Jadi dia kalau tidur, misalnya tidur jam dari malam, bangun lagi bisa siangnya jam 12 gitu. Kebo apa jadi, beruang? Apa kebo udah dimakan sama beruang? Kebo dimakan beruang biar aman kan? Ketemu sama si anak babi tadi. Ya, jadinya akhirnya begitu. Anak babinya lagi dengerin CD. Nah, itu. Benar. Kompilasi yang dengerin tepat. Dengerin CD, sebuah band yang drummernya dikelilingi cewek-cewek.